Sebanyak 600 kepala keluarga di 5 desa di Kecamatan Cadasari terdampak kekeringan. Kelima desa tersebut yakni Desa Kaduengang, Desa Pasir Petey, Desa Koranji, Desa Kurung Dahu, dan Desa Kaduela. Dari keterangan warga, kekeringan sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Desa Koranji, Roji, mengaku terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk satu tangki air bersih ukuran 1.000 liter, warga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000. Udah nggak ada air ini, udah hampir 3 bulan. Pokoknya mah daerah gunung, mah Kecamatan Cadasari lah. Pas ke Desa Koranji, Desa Kaduela itu, kalau udah kemarau 3 bulan aja 2 bulan, udah nggak ada air. Terus kalau untuk sehari-hari? Ya beli kayak gini, kita. Beli pokoknya mah sulit lah. Sekretaris Camat Cadasari Eka Rahmawijaya menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi untuk bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Sementara ini kita dari pihak kecamatan sudah berupaya berkirim surat ke BPBD Kabupaten dan Provinsi. Insya Allah mungkin tidak akan lama lagi air dibantu sama BPBD Provinsi dan Kabupaten. Eka Rahmawijaya berharap bantuan air bersih dapat segera disalurkan agar warga tidak lagi kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.